Ah itu kayak Mas Jepang seneng saya gitu semisal tuh. Mas saya nggak pernah dengar sih. Enak sih tuh. Oh itu kan dua. Kombinnya apa? Teh. 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 Peralihan nih. Oh peralihan ya sudah. Iya. Kami buker. Iki burning 0%. 0% ya, Pak? Iya. Minta es batunya ya, Dik. Iki kok kaya handmade dhewe, Mas? Ora. Enggak. Ini yang gitar Didi Kempot, Dik. Nah, ini gitarisnya Didi Kempot. Nih. Mas Jepang namanya. Halo, ini di Sako Label ya. Ini menunya apa tuh? Aku mau ditawani iki ilat pura beli nang label. Apa ini? Menunya? Menunya yang recommended apa? Ya, recommended ada risbol beef sama risbolnya ya yang risbol kulit. Kulit oh, ayam iya. Goreng. Gitu. Terus kita itu kalau lebih flow-nya buat datang itu jadi customer nanti ambil sate sendiri-sendiri nanti kita digrillkan. Oh, ambil sendiri-sendiri ya. Ya, jadi bisa milih satenya gitu. Oh. Jadi nanti untuk kawula muda Solo ya, sing tua ya ora apa-apa ya. Kesini ini daerah Solo Baru, nanti alamatnya ada di deskripsi ya, di titelnya. Harus nyoba sing pecinta kuliner. Tapi kata tadi saya ditarani Mbak siapa? Tara. Jenenge angel-angel aku tetap sego. Sego, ora sego ora. Tapi nanti kapan-kapan teman-teman tak ajak sini ya, pesen yang neko-neko enggak apa-apa. Tapi ini tadi belum makan ya sego sehat. Ya. Ini sedangkan fotonya Mas Agus ya? Iya. Nomor berapa? Nomor 2. Yang ngurusin ini ya? Iya, yang ngurusin. Yang satu di resto apa namanya? Yang mana? Kan ada 2. Yang satu Kali Burger. Oh, Kali Burger. Nanti pokoknya tak bocori rasanya ya. Sing genah saat tadi masuk ke dapurnya bersih ya. Bersih. Higienis dan prokesnya 1000% nape protokol kesehatan. Aku zaman masih kerja di Holas. Ya. Saya sudah buka warung, namanya Label. Oh, Label. Jadi Label, Cafe Label. Cafe Label. Nah, sampai sekarang namanya juga Label. Cuma tapi setahu saya itu di Solo Baru yang sana Mas, dekat Harto Mama. Nah, ya? Itu yang kedua kali. Kedua kali. Yang Label pertama itu ada di dekat Jurum Beteng. Ya. Di Beteng, dekat Klewer. Ya. Yang kedua, pindah lagi. Nah, pindah lagi baru di Solo Baru. Nanti dicoba ya, ini di Sako Label ya. Iya, Sako Label. Sako Label dan Kami Burger. Yes. Untuk dicoba ya, untuk Solo ya, untuk warga Solo dan sekitarnya. Di Solo Baru, ada di map kok. Solo Baru depan SMA Kawan Kudus. Monggo mampir, Inara. Yeah. Rice Ball. Salted egg rice ball salted egg angel ya. Ilate iki nek wong sing ra mudeng sego rames ora ya beda ya. Nah ini biar nanti anak muda kesini ya. Ini apa saja ini? Itu ayam telur asin. Ayam telur asin. Telur asin terus ada telur mata sapi sama salad. Iya. Ini terus saya minta tolong ini nanti menunya sapi ya. Sapi itu yang dipegang itu. Bukan aku buat satenya. Oke. Ini kan ilatnya kan ilat kuliner, jadi percaya aku nek enak ya enak tenang. Wong durung tak pangane sih enak banget kok. Enak. Enak banget Mas. Nanti harus ke sini ya. Label ya. Label depan SMA Kalam Kudus pas Solo Baru. Ngarepe pas. Ini tak kayak itu harus ya. Sehat banget ini nasi ini enak. Ini restonya Mas Agus ya, Agus Setiadi. Nanti kalau Hari Setiabudi Surabaya kesini tak aja Mas. Ke Mas Hari Surabaya, Hari Setiabudi. Enak ya Mas. Unik. Karena ini cheese burger ya.
produknya kami burger ya, satu perusahaan sama label Sakau label ya. Ini tadi aku makan ini habis dua, masih ini karena ini nggak muat, tak makan nanti di studio rekaman ya. Untuk ini dibungkus bisa mbak ya? Wow, rumahnya ngeri banget, joss pokoknya, Mas Agus Setiadi.